sekarang kita di atas kapal feri menuju ke Tidore dengan 10.000 Al-Quran. Dan ke depan kita akan menuju ke pulau-pulau terpencil. Jazakumullah khairan kasiron kepada BWA yang telah mendukung dakwah di pelosok-pelosok Maluku Utara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membawa amanah dari para muwaqif Al-Quran di seluruh Indonesia ini ya. Mudah-mudahan ada yang dari luar negeri juga yang bersemangat untuk mewakafkan Al-Quran dan disebarkan di seluruh pelosok Nusantara ini. Nah, target kita juga bagaimana setiap rumah itu ada satu mushaf Al-Quran. Dan ini pun sebenarnya merupakan bagian rezeki yang telah terkumpulkan oleh relawan dan juga pada wakaf Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan diwakafkannya Al-Quran dan sampai ke kami ini betul-betul akan bermanfaat untuk kami semua yang ada di sini.